Yes, menurut kalian enaknya digondrongin apa dicukur? Banyak yang minta di kolom komentar itu ada yang dicukur, ada yang digondrongin. Nah, di sini Mami mau minta keputusannya ya guys ya. Nanti yang mau digondrongin, tolong tulis komen digondrongin ya. Yang mau dicukur, tolong tulis di kolom komentar dicukur atau digundul ya. Oke, ini terkhusus untuk para penontonnya Mami yang Mami cintai ya, melebihi bulu keteknya Mami. Bulu ketek ya. Hari ini terkhusus konten untuk ketiak loper lagi ya. Terima kasih yang sudah support ya video-video dari bulteknya Mami Inggris. Ini udah panjang loh guys tuh. Udah panjang banget liatin. Udah ngerawis gitu loh. Ya. Tapi kok aneh ya, di atasnya itu enggak ada yang tuh, maksudnya enggak setebel yang di bawah gitu loh tuh. Ngerawis sebelah sini juga gitu tuh. Ngerawisnya. Ya, jadi yang pengen digondrongin pokoknya tulis di kolom komentar yaitu digondrongin Mami Inggris. Kalau yang maunya digundul Mami Inggris, nanti dicek nanti siapa yang terbanyak komennya. Nah, itu Mami mau digondrongin atau digundulin atau dicukur ya. Oke. Jadi Mami tuh pengen menyenangkan para penonton semua. Jadi enaknya nggak diapain gitu loh, digondrongin apa dicukur ya. Gitu loh. Ini udah panjang ini kayaknya sekitar udah mau 5 bulan loh, guys. Sekitar mau 5 bulanan ya. Karena 4 bulannya udah kelewat. Jadi ya mau jalan 5 bulan. Nah, ini ketiaknya Mami. Ini sehat loh guys ya. Sehat bulu keteknya. Nah, gitu aja konten hari ini ya. Pengennya Mami apa? Pengen tahu gitu loh, mana yang banyakan gitu loh, digondrongin apa digundul atau dicukur. Gitu aja sih, karena Mami tuh pengen nyenengin yang lihat aja, yang nonton gitu loh ya. Tuh. Ya. Inilah guys, udah panjang banget tuh. 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 Ini juga buat semuanya yang pengen minta dicukur sebelah. Pengen, soalnya banyak ada yang netizen itu pengen dicukur sebelah lah gitu loh. Nah, di sini Mami itu menegaskan tidak mau untuk mengecewakan para penontonnya. Jadi maunya penonton itu gimana enaknya, nanti mau dipanjangin, digondrongin atau digundul itu nanti terserah para penontonnya yang suka yang mana, biar para penontonnya nanti itu bahagialah ya, nggak kecewa. Apa enaknya netizen aja ya nantinya. Nah, di sini ditegaskan sekali lagi, enaknya diapain, mau digundul apa digondrongin itu terserah kalian ya. Mami di sini hanya untuk menyenangkan para penonton dan tidak untuk mengecewakan para penonton, gitu aja ya. Nah, nanti ada live ya, Q&A nanti untuk para lovernya Mami. Nanti nggak tahu kapan, nanti Mami pengen bikin ngadain Q&A tentang bulu ketiaknya Mami. Oke, nah ini tuh di Zoom. Nah,
Nah, sekali lagi di sini Mami menegaskan di konten ini tidak mau mengecewakan Mami ya, atas nama Mami pribadi. Mami tidak mau mengecewakan para penontonnya Mami gitu, karena di sini banyak sekali permintaan netizen, ada yang mau dicukur, digondrong ya, dan juga dicabut gitu. Jadi di sini menegaskan video ini terkhusus untuk para netizen. Mami nggak mau mengecewakan para penontonnya Mami. Jadi di sini untuk pilihan ya guys ya, pilihan kalian itu diharapkan untuk komentar, digondrongin, yang kalau mau yang digondrongin, digondrongin di komentar, dan kalau mau dicukur ya dicukur ya. Nanti Mami hitung siapa yang terbanyak, nanti Mami ya gimana nya nanti, nanti kalau udah kelihatan mana yang lebih banyak, nanti Mami kelanjutan video-video berikutnya ya, konten-konten berikutnya. Oke. Konten selanjutnya, maksudnya dulu belibet ini ngomongnya, guys. Nah, ini. Di Zoom ada yang mau nge-zoom tuh, di Zoom. Ini asli ya, guys, ya tuh. Asli. Nah, bagi yang penasaran katanya kok Mami cepet banget bulu keteknya panjang. Iya, nanti Mami mau bikin tutorial untuk gimana mempercepat perangsangan pertumbuhan si bulu ketek. Nanti ada konten berikutnya untuk tutorialnya ya. Nanti ditunggu aja untuk para bunda-bunda dan mbak-mbaknya ya, yang penasaran katanya gitu. Mereka juga yang biasanya ada tipe-tipe wanita itu dia nggak punya bulu ketek ataupun nggak punya bulu sama sekali ada. Dan mereka juga itu penasaran, pengen punya bulu, guys. Jadi makanya di sini ada bunda-bundanya itu tanya, kok cepet banget gitu loh tumbuhnya si bulu ketek. Nah, di sini Mami nanti terkhusus untuk para bunda-bunda, nanti Mami bikin tutorial gimana merangsang cepat si bulu ketiak agar bisa tumbuh cepat ya. Oke, ini terkhusus untuk para bunda-bunda. Ya, nanti Mami mau bikin konten berikutnya ya. Dan ini asli loh, Bun, tuh. Ya. Ini asli. Ini sampai dijulukin sama suamiku, guys, sama namanya si bulu ketek King Kong. bulu ketek King Kong, guys. Ya, ini Mami. Ini namanya. Bulu ketek King Kong. Oke. Okay. Bulu ketek King Kongnya Mami. Nah, ini tuh. Bulu ketek King Kongnya Mami. King Kong. Kalau udah nyebut-nyebut nama King Kong itu berarti bulu ketek yang terkuat, guys ya. Karena si King Kong itu sangatlah super kuat. Seperti bulu keteknya Mami. Aduh, parah ini. Iya, guys, ini dijuluki sama suaminya Mami, guys. Jadi ini namanya adalah bulu ketek Mami King Kong. Bulu ketek King Kongnya Mami. So, ya, jadi ini super kuat King Kong tuh. Oh, King Kong bulu ketek maksudnya ya. Aduh. Tapi bener loh, guys, kalau kita punya bulu ketek itu kalau di gini-giniin tuh nggak kering, nggak geli maksudnya, nggak geli loh, liatin tuh nggak geli. Dulu Mami kalau botak itu nggak ada bulunya itu diketikin gini aja geli, tapi sekarang enggak loh, guys, tuh enggak diketikin, tapi kalau diketikin sebelah sini ya geli lah, tapi kalau di sini tuh nggak geli karena ada rambut, ada si bulu ketek gitu loh. Jadi begitulah dia punya kekuatan anti geli, guys. anti geli ya. Mantap ini si bulu ketek. Oke, guys, gitu aja dari Mami video kali ini ya. Semoga kalian berbahagia selalu. Mami doakan
Sehat selalu untuk para penggemar bulu keteknya Mami, alias bulu ketek lopernya Mami. Dan semoga berbahagia selalu melihat konten-konten terbaru dari Mami Inggris. Dan jangan lupa support yang baru gabung, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di like kalau suka dengan videonya Mami. Ya, okay, and then see you next video. Bye bye.